Berjumpa lagi di Umpu Channel, channel yang membahas berita terkini, terupdate, dan teraktual seputaran artis dan selebriti di jagat hiburan tanah air. Namun sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi terbaru dan terpercaya. Selebriti Gisela Anastasia alias Gisel memang lincah. Video-video yang diunggahnya di TikTok mendapatkan respon dari warganet. Bahkan ada video goyang Gisel ditonton lebih dari 10 juta kali. Gisel merupakan mantan istri dari Gading Martin yang bercerai pada tahun 2019 lalu. Ternyata isi videonya tersebut ialah untuk kebutuhan endorsement sebuah layanan aplikasi di sebuah e-commerce. Tak ayal, unggahan yang berdurasi 15 detik tersebut telah ditonton lebih dari 53 kali dan mendapatkan reaksi warganet. Warganet memberikan pujian paras cantik wanita asal Surabaya tersebut. Penyanyi yang ngetop di acara Ofra Van Java itu pernah terjerat kasus video dewasa. Adegan dirinya bersama pria bernama Nobu tersebar di media sosial. Gisela Anastasia dan Nobu pun diperiksa polisi terkait video yang mereka rekam pada tahun 2017 lalu di Medan. Di TikTok, Gisela Anastasia memang jago bergoyang. Misalnya video Gisela Anastasia mempromosikan sebuah produk ini. Dirinya tampak mengenakan long dress berwarna derang oranye bermotif polkadot putih. Sambil bergoyang, Gisela Anastasia sesekali menyibakkan rambutnya yang tergerai hingga dada. Ia terlihat begitu menguasai dance yang tengah dilakukannya. Awalnya ia melakukan gerakan seperti membalikkan kedua telapak tangannya. Kemudian diikuti gerakan menyenggol dengan sikunya. Setelah itu ia tampak menggerakkan kedua pundaknya ke kiri dan ke kanan. Tubuh ibunda Gempi ini pun ikut bergoyang seiring irama lagu. Gisela Anastasia bahkan menuliskan kata mantap abis dalam keterangan videonya tersebut.